Akang akan bertanggung jawab. Eis gak usah takut. Besok Akang akan ke orang tua Eis. Untuk melamar. Ya? Masuk. Ayahmu memang tidak salah. Nasib Akang yang jelek. Cap hitam penjahat diri Akang tak mungkin bisa dihapuskan. Walau lamaran Akang ditolak, janganlah putus asa. Jangan tinggalkan Eis, Kang. Bagaimana nanti hari depan Eis, Kang? Akang harus pergi, Eis. Mungkin tak akan kembali lagi. Lupakanlah semuanya. Pulanglah.
Kuningan Cirebon, Kuningan Cirebon. Bagaimana rencana kita nanti malam? Kita operasi. Maaf Om, sudah malam, sudah mau tutup. Pemeriksaan sudah selesai, sudah ada pengakuan, dan sudah ditandatangani. Bagus. Makin cepat, kita kirim ke kejaksaan makin bagus. Hati-hati dengan yang satu itu. Dia langganan bancai dan suka miskin Bandung. Berbahaya.
Jangan lupa ambil fotonya. Ayo. Hei. Kamu dikejar-kejar tekap metro ya? Ya. Menghadapkan dua narapidana. Laporan selesai. Perintah. Siap. Bawa Mamat ke blok barat dan Mat Bugi ke blok timur. Siap, Pak. Ke blok mana, Pak? Ke blok barat dan timur. Baik. Kasih rokok. Nih. Bangsat, menghina ya. Makan tuh puntung. Tapi jangan makan sesama bajingan. Jangan lawan dia. Bang. Kau pencopet? Apa yang bisa saya tolong, Bang? Kumpulkan kunci-kunci. Gue mampus. Anterin gue yuk. Ayo.
Ya, kamar 3 siap. Cik. Kang Edi. Cik Mama bisa bicara sebentar? Bisa, di dalam. Makan ya. Duduk, Kang Edi. Makan. Begini, Cik Mama. Fis ini baru kesusahan. Ia lari dari rumah. Nggak betah kumpul orang tua. Nah, sampai di Bandung, ia kebingungan. Mundar-mandir ke sana kemari. Nggak ada kenalan atau temen. Kelaparan lagi. Maklumlah, di rumah biasa enak kumpul orang tua. Untung ketemu saya. Lalu? Maksud saya, karena saya tidak bisa menolong, dia saya bawa kemari. Syukur bisa kerja di sini. Kerja apa di sini? Usaha lagi macet, tamu-tamu lagi sepi. Tolong atuh ce, kasihan. Asal ada tempat teduh dan makan. Ini yang ngomong Kang Idi melulu. Dianya bagaimana? Di sini pekerjaannya berat, apa dia bisa? Saya sih terserah Kang Idi dan Ce Mama. Baik kalau begitu. Aduh, terima kasih Ce Mama. Dan Uis, sing betah-betah di dianya. Iya. Mangga tuh. Sudahlah, jangan perhatikan mereka. Mulai kerja. Iya. Ini tugas. Kenapa lu bangun? Sialan. Terbebas gua diambil polisi. Tenang, gua juga ditahan. Itu abang, huh? Bang. Waduh, kemana aja bang sama 3 tahun gak ketemu? Sudah, jangan banyak omong. Bawa pergi aku ke tempat yang aman. Ayo bang, mari. Ayo. Mar, kok ini masih duduk di sini? Susah milih. Kenapa? Habis semua cakep-cakep. Kok nggak jadi, Bang? Mau kemana sih?
Gak jadi nginep, Bang? Enggak. Rencana selanjutnya, Bang? Kita ke rumah Luyan, kumpulkan kawan-kawan. Besok kita rapat. Memori serah terima ini hanyalah perkenalan formil antara saya sebagai Komandan Kesatuan Reserse Kota Besar Bandung yang baru. Dengan saudara-saudara, anggota Satuan Reserse Kota Besar Bandung di satu pihak. Dan situasi kejahatan di Kota Bandung ini di lain pihak. Saya harap perkenalan kita dapat berkembang menjadi kerjasama yang baik. Sementara ini, saya meminta perhatian khusus dari saudara-saudara atas tantangan nyata yang kita hadapi sekarang ini. Coba perhatikan grafik ini. Dari sejak Mei, Juni, sampai dengan September, dan Oktober sekarang ini, angka kejahatan menaik. Dari catatan kita, 45% dari pelakunya adalah residivis. Sebagian besar adalah pendatang dari luar Kota Bandung. Kawan-kawan, berkat bergabungnya Abang, operasi-operasi kita selalu berhasil. Nah, saya ada usul. Bagaimana kalau Abang merencanakan jenis operasi baru yang besar? Ada gambaran? Merampok bank. Hah? Wah, bank. Gila. Wah, susah itu, Bang. Ya, mustahil. Risikonya terlalu besar. Preman teri atau kakap, risikonya sama. Maut atau penjara? Itu benar, Bang. Sekarang jelaskan bagaimana caranya. Pakai otak dan keberanian. Keberanian jelas kita punya, Bang. Karena pakai otak, kita harus memperhitungkan alat-alat pengaman, penjaga-penjaga bank, dan sebagainya. Kita sikat setiap orang yang ambil uang banyak dari bank. Tugas kalian mengintip. Kalian duduk di atas motor bersama gua. Tugas gua apa, Bang? Merencanakan. Baik, Bang. Tapi kawan-kawan, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Ada Komandan Kesatuan Reserse baru di kota ini. Ya, benar. Gua juga dengar. Nah, sekarang apa lagi, Bang? Acara selesai. Bubar. Komandan baru itu siapa? Mayor Tony.
dari Cirebon. Betul. Kenapa? Kawan lama. Ada garong, penembaknya garong. Kabur. Pep, kenapa lebih dari 20 hari? Saksi-saksinya belum lengkap, Komandan. Sudah dipanggil? Sudah, Komandan. Perpanjangan kejaksaan sudah? Juga sudah. Kenapa matanya? Dipukul orang. Polisi? Bukan. Ini perbaiki. Baik, Pak. Dan perlakukan mereka dengan baik. Baik. Tahanan kita makin banyak saja. Atau memang anggota kita yang rajin bekerja? Atau memang kejahatan yang meningkat? Saya kira kedua-duanya.
Punya duit nggak? Hai. Hai. Selamat malam. Halo. Nah, ini dia jagoan-jagoan kita. Kemana aja sudah lama nggak kesini? Kemarin dulu kesini. Cuma mama nggak ada. Oh, lagi di belakang kali. Kalau lagi tebal, cepat pilih. Pilih? Kita sih cuma ngantar aja, Cek. Abang yang mau tanding nih. Masuk aja, Bang. Kita tunggu di sini. Katanya ada yang baru, Cek. Ada. Lagi top sekarang. Mana? Ada di atas. Di kamar 8. Lagi dandan. Siapa namanya, Cek? Eif. Yang menyebabkan kau sampai di sini, Ois. Gak usah malu-malu. Kita sejajar dan senasib. Sama-sama hitam. Ceritakanlah. Dikawinkan dengan seorang pemuda pilihan orang tua, anak seorang haji. Ayah Eis sangat bahagia, tapi bencana segera datang pada malam pertama kami. Suami Eis mengetahui bahwa Eis sudah tidak perawan lagi. Dia sangat marah dan langsung mengusir serta menceraikan Eis. Pulang ke rumah, ayah Eis juga sangat marah. Dia mengusir Eis dan tidak mengakui Eis sebagai anak kandungnya lagi. Dengan hati yang remuk redam, Eis terpaksa meninggalkan rumah dan pergi ke Bandung. Untung ketemu Kang Idi yang menolong Eis untuk bekerja sebagai pembantu di sini. Tapi untuk bisa meninggalkan tempat terkutuk ini, Akang berjanji akan memberi Eis uang. Nih, 1.100.000 bagi. 1.100.000. Bagiin deh. Wah, jago tembak kita mulai miring-miring nih. Loh, emangnya kenapa? Pembagian ini kan tidak adil. Hasil kita kan 3.500.000. Iya, kata koran yang kececer cuma 500.000. Nah, kenapa kita cuma kebagian sebegini? Mana lainnya? Kemarin-kemarin nggak pernah begini. Ngomong dong sama dia, jangan cuma gerutu.
Lu aja deh yang ngomong. Begitu kan? Gua dengar ribut-ribut. Ada apa? Kenapa diam? Tata, ngomong. Cepat. Anu bang, begini. Kita kan perlu banyak uang. Kalau operasi jarang, bisa repot. Mestinya, kita harus lebih sering beraksi bang. Mata duitan. Besok kumpul di sini untuk menentukan sasaran. Uang segini banyak. Tes belum pernah melihatnya. Dapat dari mana, Kang? Sedikit rezeki. Ambil semua. Nanti akan tambah lagi. Dan cepat. Tinggalkan tempat terkutuk ini. Ingat ciri-ciri mereka? Tidak, Pak. Karena saya sibuk berkelahi. Saudara? Juga tidak, Pak. Kejadiannya cuma sekilas. Dan rasanya cepat sekali. Tapi yang jelas,
keempat orang itu memakai dua motor. Saya kira cukup sekian dulu. Siap. Untung tas uangnya tidak hilang. Oke, cepat sembuh. Iya, Pak. Mari. Baik. Sudah dua korban dalam waktu dekat ini. Sama-sama hari Sabtu. Mungkin ada hubungannya. Pasti pelaku yang sama. Betul. Modusnya sama. Saya kira orang lama. Di Solo dan Surabaya pun kejadiannya serupa. Hubungi lagi Satres Surabaya dan Solo. Juga mintakan catatan perampas nasabah bank dari TKP Metro. Teliti. Informasi sekecil apapun, hubungi saya langsung, segera, ya? Yup. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Kami dari Satres Polkomtabes 86 Bandung mohon dibuatkan visum et repertum atas dua korban penembakan ini. Iya. Baik, saya akan kerjakan. Ya.
Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Bagaimana, Pak? Hasil pemeriksaan? Sebentar, Pak. Hasilnya positif. Dan ternyata memang benar, ditembakkan melalui laras senjata api revolver bukti Colt Point 38 spesial. Terima kasih, Pak. Pagi, Bu, wartawan. Pagi. Ada? Nah, lagi sibuk. Punten, Gulan. Saya mau jumpa Bapak, Bu. Oh, barusan briefing. Apa harus tunggu lama? Saya udah 3 jam nunggu. Ayo. Enggak. Jangan, tunggu aja ke sana. Wah. Lu udah. Oh, maaf, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Siang. Ada apa? Siang, Pak. Satu kompi, nyerbu polisi. Oh, enggak. Oh, Pak. Anu, Pak. Saya mau tanya berita terakhir mengenai perampokan dan penembakan Pak Sirkel Ki. Itu bagaimana? Belum ada berita baru. Belum ada, Pak. Mau aja hasil rampokan 4 juta. Kok 4 juta? Bukan 2 juta. Kalau mau bantu polisi, muat 4 juta. Baik. Ya, baik, ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini uang cuma 2 juta. Operasi berikutnya kita menggunakan Colt. Yon, kau yang cari mobil Colt. Ada berita, Bang. Apa ini? 4 juta? Nggak usah suka baca koran. Bohong itu. Bosan. Begini lagi. 4 juta, dibilang 2 juta. Halo, Boy. Lewat mana? Biasa aja. Ada objek. Suruh cari Colt. Mau operasi besar. Siapa? Si jago tembak. Sanggup? Gimana? Yang baru keluar dari Bancuy, cari Colt. Katanya yang mempunyai gambaran akan berbuat kejahatan di Bandung dengan kawan-kawannya dari luar kota.
Katakan, Boy. Siapa yang nyuruh kau mencari Cole? Dengar, Boy. Di sini, kau masih punya hutang satu perkara. Penjambretan di Kosambi puasa lalu. Sekarang pilih. Berkas ini maju, 3 bulan lagi dibancai, atau bicaralah. Ingat. 3 bulan bancai, atau bicaralah. Bicara! Teman, Yoyon. Siapa namanya? Kamu, Boy Asam, cepat bicara. Tidak tahu. Pokoknya, teman Yoyon, katanya jago tembak. Yoyon Cicadas? Ya. Pak Timi tahu? Tahu, Pak. Ambil. Siap. Ibu Yoyon? Mohon. Mana Yoyon? Perantas angkatan Night Club, Pak. Jangan melawan. Lihat dia. Siapa namamu? Jawab. Kakimu. Turunkan. Kau yang cari mobil Cole. Kau yang tembak. Dia yang gagal tindak aku. Ngaku. Kau yang menembak dan membunuh. Cepat. Ampun, Pak, ampun. Bukan saya, Pak. Siapa? Empat juta, dibilang 2 juta. Siapa? Aku! Abang, Pak. Orangnya bagaimana orangnya? Orangnya tegap. Pakai baju safari. Jago tembak, Pak. Ada codet? Ada codet di sini. Coba ambil buku residivis, Pak. Itu dia orangnya, Pak. Benar, si Mamat. Kurang ajar. Perbanyak foto ini. Sebar luaskan, cari, dan tangkap. Jadi saya tegaskan sekali lagi. Kalau seandainya melihat orang wajah seperti ini, segera lapor ke pos polisi terdekat. Sekiranya sanggup menangkap, usahakan tangkap hidup-hidup. Terkecuali dalam keadaan terpaksa. Tapi ingat, orang ini sangat berbahaya. Untuk menangkapnya, harus memakai senjata. Di samping bersenjata api, juga seorang jago tembak. Enggak bersama Elis, kan? Dia sudah pergi. Ya? Benar. Tadi beli bakso di sini.
Monte. Mengapa kau tidak tinggalkan tempat terkutuk ini? Jawab! Kong, hidupku sudah hancur sejak kepergianmu dulu. Kehormatan hilang. Harga diri tak ada lagi. Aku sebenarnya sudah merasa mati dalam hidup ini. Tapi kau harus berusaha untuk menjadi baik, Eis. Lihat akan sendiri. Kenapa akan tidak begitu? Kenapa akan justru makin tenggelam? Eis tahu. Semua uang yang akan beri pasti berasal dari kejahatan. Aku tak ada jalan untuk kembali. Kita adalah orang-orang yang terbuang, Kang. Iya, aku sadar. Suatu saat aku akan tertangkap. Mungkin terbunuh. Itu seperti semamat. Diam-diam, kita dekati. Abang, cepat buka pintu. Oh, kau. Sudah. Kalian ke kamar dulu. Iya. Thank you.
Masih berapa, Bang? 4. Wah, gawat. Kau tahu untuk apa yang 4 ini? Enggak. 3 bakal polisi dan 1 bakal gua. Untuk bunuh diri. Apa rencana selanjutnya, Bang? Sembunyi. Kau ada tempat? Bagaimana kalau Lisa Amprah? Di mana? Dekat pada larang. Di rumah bekas istri gua. Ayo berangkat. Ayo berangkat. Bentar, Pak. Beli rokok. Istri aja dulu dengan tenang. Di rumah bekas istri gua, Bang. Gua akan pergi langsung ke Bandung. Lihat keadaan. Hati-hati aja lu, tak. Lu kan punya keluarga. Yang khawatir, Bang. Ya, tarik. Dia ke Desa Ampra pada larang. Lapor komandan, kita ke sana sekarang juga. Kau tunjuk jalan. Iya. Sana, Pak. Masih 2 jam jalan kaki. Oke, jalan.
Mana abang? Saya tidak tahu, Pak. Saya tahu pasti abang di sini. Jangan bohong. Betul, Pak. Saya tidak tahu, Pak. Abang siapa, Pak? Yang kakinya pincang sebelah. Oh, dia sudah pergi ke Garut, Pak. Garut? Lapor komandan, Pak. Apa ini? Lapor, Pak. Menurut keterangan, sasaran menuju Garut. Garut. Oke, kita kejar terus. Unit Pak Timi tetap di Bandung. Siap. Unit 1, Cirebon.